Baik, dilabel sebagai kawasan N72 Lambir adalah kawasan kelabu pada pilihan raya negeri ke-12 yang lalu kerana kabar angin yang menular dalam media sosial. Namun ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Lambir, Dr. Ripin Lamat telah membuktikan kejayaannya dengan memenangi kerusi N72 Lambir dengan majoriti undi sebanyak 5,562 undi. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, kejayaan tersebut tidak dapat dicapai tanpa sokongan yang padu daripada penduduk kawasan Lambir serta para pemimpin komuniti di kawasan itu. Bukan itu saja, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS juga membuktikan bahawa mereka mampu mencapai aspirasi rakyat Sarawak. Kerajaan GPS akan terus bersama rakyat untuk melaksanakan pelbagai pembangunan tidak kira bandar dan luar bandar. Dan inilah komitmen kerajaan GPS. Komitmen yang amat berhormat Ketua Menteri. Iaitu untuk menjadikan negeri Sarawak ini sebuah negeri yang maju. Yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dan dalam masa yang sama, untuk menyeimbangkan lagi pembangunan antara bandar dengan dua bandar, antara satu wilayah dengan satu wilayah. Ujarnya, Kerajaan GPS juga mensasarkan pengangguran sifar dalam kalangan penduduk dan akan terus meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain itu, peningkatan taraf hidup dapat dicapai dalam pelbagai bidang yang diceburi, sama ada bidang pertanian, penternakan, pelancongan, perusahaan kecil dan sederhana PKS dan pelbagai lagi bidang lain. Dan inilah sebenarnya tumpuan. Dan untuk memberi peluang pada semua masyarakat kita, tak kira di mana mereka berada, supaya mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Dari segi pendidikan, dari segi kemahiran, dari segi peningkatan sosioekonomi masyarakat, menjaga kebajikan.